Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tanggung jawab yang kelima yang harus dilakukan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hubbus sahabah. Cinta terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah sahabat yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah man ijtama'a bin Nabi mu'minan fi hayatin Nabi ba'da nubuwah wa mata 'alal iman. Orang yang berkumpul dengan Nabi di saat kehidupan Nabi, setelah menjadi Nabi, beriman kepada Nabi, dan orang tersebut meninggal dalam keadaan beriman. Kumpul dengan Nabi, walaupun gak bisa melihat, yang penting kumpul. Gak harus melihat Nabi, yang penting kumpul dengan Nabi, mendengarkan nasihatnya Nabi dan semisalnya. Di dalam kehidupan Nabi, karena banyak aulia as-salihin, mereka yang bisa bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi secara terjaga, tapi Nabi sudah wafat. Seperti cerita tentang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dan semisalnya. Mereka berkumpul dengan Nabi, tapi bukan dalam kehidupannya Nabi. Nabi sudah wafat. Beriman kepada Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi diutus menjadi Nabi, perkumpulannya terjadi setelah diutus menjadi Nabi. Kalau sebelumnya enggak dianggap, tidak dianggap sahabat. Yang dianggap sahabat itu kalau sudah diutus menjadi Nabi. Kemudian orang tersebut ketika wafat dalam keadaan beriman, walaupun di tengah perjalanan kehidupannya pernah keluar daripada agama Islam. Karena ada beberapa sahabat Nabi yang demikian, ketika wafatnya Nabi, banyak mereka, di antara mereka ada yang murtad, keluar dari Islam. Tapi sebelum meninggal kembali ke dalam agama Islam, sehingga mereka tetap dikatakan sahabat, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah diriwayatkan karena Rasulullah saat Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan seluruh para nabi, bahkan sholat bersama para nabi, dan kita yakini Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Sholat berjamaah di Baitul Maqdis bersama nabi, dan nabi menjadi imam mereka. Artinya Nabi Isa pun menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup Nabi saat itu, karena Nabi berangkat Isra dan Mi'rajnya dengan roh dan jasad menurut pendapat yang kuat. Kemudian Nabi Isa pun mengakui kenabian Nabi Muhammad. Bahkan di akhir zaman nanti Nabi Isa turun bukan membawa syariahnya, tapi menyebarkan syariahnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Isa pun menjadi sahabatnya Nabi. Begitu juga riwayat tentang
Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Yang mana Sayyidina Al-Khadir ini dalam riwayat beliau adalah nabi, tapi pendapat yang kuat beliau bukan nabi tapi di antara walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salaf tidak pernah menyebutkan dengan Nabi Khidir, tapi menyebut dengan Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Nah, menyebutkan dengan Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Itu para salaf tidak menyebutkan dengan nabi karena khawatir bukan nabi sehingga menyebutkan seseorang yang bukan nabi dengan nabi. Artinya mengakukan seseorang yang bukan nabi dengan nabi. Mereka khawatir. Kalau pasti adalah orang pilihan Allah, walinya Allah. Kalau nabi belum pasti, sehingga mereka mengambil yang pasti. Lah, Sayyidina Khadir diriwayatkan pernah juga berjumpa dengan nabi. Pernah juga berjumpa dengan nabi, sehingga Sayyidina Khadir juga termasuk daripada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, sahabatnya Nabi semuanya adalah orang-orang yang mulia. Kulluhum udul, mereka adalah orang-orang yang adil. Siapapun dia, tidak peduli pertentangan antara mereka. Karena yang diwajibkan bagi kita adalah diam atas pertentangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Karena mereka melakukan semua itu dengan dalil dan ijtihad, bukan dengan hawa nafsu. Mereka melakukannya dengan dalil dan ijtihad. Orang yang berijtihad kalau salah tetap mendapatkan pahala. Bagaimana kalau benar? Walaupun salah pendapatnya, salah cara berijtihadnya, tetap ketika dia berijtihad mereka mendapatkan pahala sesuai dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang diriwayatkan dari sahabat, semua hadisnya tidak diragukan lagi. Yang membuat hadis itu dhaif adalah perawi setelah sahabat, dari tabi'in atau tabi'it tabi'in. Sehingga kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, ketika ada seorang tabi'in menyatakan anis sahabah an rasulillah, tidak disebutkan nama sahabatnya, ketika tabi'in itu adalah orang yang masuk dalam kategori sahih, kategori adil orangnya, maka hadis itu menjadi hadis sahih. Kenapa? Kalau sahabat, siapapun sahabatnya pasti sahih. Siapapun sahabatnya pasti hadisnya sahih. Dan banyak di antara keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama tentang kemuliaan sahabat, di antaranya Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani, beliau mengatakan, diriku saat beliau sudah berada di puncak kewalian, bukan masih pertama kewalian, di puncak kewalian, mengatakan masih kalah mulia dari debu kudanya sahabat Nabi. Bukan dari debunya sahabat Nabi, bukan, debu kudanya sahabat Nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada di antara sahabat Nabi, apa, di antara umat Islam selain sahabat Nabi, mereka bersedekah dengan gunung Uhud emas. Gunung Uhud emas disedekahkan tidak sebanding dengan satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi dari makanan pokok. Bahkan wala nasifah, enggak sebanding dengan separuhnya, enggak sebanding. Itu di antara kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai sahabat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Terlebih lagi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh untuk seluruh umat Islam. Wa mimma yanbaghi ala alil bait. Di antara yang semestinya dilakukan oleh keluarga Nabi, an ya'lamu an yu'allimu an ya'lamuhu. Mereka mengetahuinya. Anna sahabah kullahum muhibbuna lillah wa rasulih. Mereka para sahabat secara keseluruhan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Muhibbuna li alil bait, mereka juga mencintai keluarga Nabi. Selain mereka mencintai Allah dan Rasulnya, mereka juga mencintai keluarga Nabi. Karena mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan kenikmatan, cintailah aku karena untuk mendapatkan cintanya Allah, dan cintailah keluargaku agar mendapatkan cintaku. Mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar, mengatakan kepada Sayyidina Ali, lagarabatu Rasulillah ahabbu an asila min garabati au kamagol. Kerabatnya Rasulullah lebih aku senangi untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Itulah cintanya para sahabat Nabi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubban shadigan amigan. Cinta yang benar, cinta yang jujur, yang dalam. Menyelami lautan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil atas cintanya sahabat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada keluarga Nabi banyak, la yatasi'ul majal li dzikriha. Tidak punya kesempatan untuk menyebutkan satu persatu dari dalil tersebut. Lidzalika, karena itu, fa inna 'alaihim an yakunu muhibbina liman ahabbahu minal muhajirin wal anshar alladzina asna 'alaihimullahu 'azza wa jalla bi ahsani tsana fi mawatina katsira min kitabihil mubin. Semestinya keluarganya Nabi mereka mencintai orang-orang yang mencintai mereka. Ya, kalau kita dicintai seseorang, ya kita harus membalas dengan cinta. Orang yang berbuat baik kepada kita harus kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai air susu dibalas dengan air toba. Kebaikan seseorang kita balas dengan keburukan. Ini orang yang nggak punya balas budi, nggak punya rasa balas. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Ketika mereka mencintai kita, kita juga mencintai mereka. Karena itu para keluarga Nabi hendaknya mereka mencintai sahabat, baik dari Ansor ataupun Muhajirin, karena mereka semuanya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat, baik dari kaum Muhajirin atau Ansor, telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, "Wa kunu ma'as shadiqin." Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Kalau Allah memerintahkan kita berkumpul dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, berarti orang-orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang yang shadiq? Allah menjelaskan, bagi orang-orang fuqara dari Muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dari tempat tinggal mereka, hartanya pun dirampas. Mereka bertujuan dengan meninggalkan harta dan rumahnya, daerahnya, fadlan min rabbihim, karunia dari Tuhan mereka, waridwanan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Merekalah humus shadiqun, orang-orang yang jujur. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan untuk kumpul bersama mereka. Orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Mereka yang menempati ad-dar, rumah yang yang menjadi tempat untuk orang-orang Muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar yang menjadi tempatnya orang-orang Muhajirin tinggal, mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka enggak memiliki dalam dirinya keperluan. Mimma utu, daripada apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka para sahabat Ansor lebih mengutamakan sahabat Al-Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Banyak riwayat hadis, banyak riwayat daripada cerita Abdurrahman bin Auf itu ketika dipertemankan, karena dia Al-Muhajir, orang yang kaya di Mekah, ketika sampai Madinah enggak punya apa-apa, ditawari oleh yang dijadikan saudaranya oleh Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin, dari kaum Ansor, ditawari rumah, istri dan semisalnya. Dibagi apa yang mereka miliki dari Ansor untuk kaum Muhajirin. Mereka lebih mengutamakan saudaranya yang dari Muhajir
daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososo. Terkadang di antara mereka itu ada yang dalam keadaan kepepet, tetap lebih mengutamakan waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kepelitan dirinya sendiri. Syuh itu lebih tinggi derajatnya daripada bukhul. Kalau pelit itu enggak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, untuk dirinya sendiri iya. Tapi kalau syuh itu untuk dirinya medit. Ibaratnya itu kalau masuk warung berdua, orang yang bukhul itu bayar dewe-dewe. Kalau orangnya syuh, waya yang bayar minggat, cik dibayari konjone, iku orang syuh. Pelitnya luar biasa. Nah ini orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain ini, jangankan syuh, bukhul aja mereka tidak. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syuhha nafsihi. Kenapa? Lebih mengutamakan yang lain. Maka orang yang lebih mengutamakan orang yang lain ini faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya sahabat Nabi dari kaum Ansor ini dipastikan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Terus mereka dapat jaminan dari Allah. Kita mau cinta siapa? Cinta orang kaum kafir yang mereka belum pasti dapat hidayah dari Allah. Apalagi yang sudah pasti dilaknat oleh Allah, yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, mau kita cintai, kumpul dengan mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang, dibangkitkan seseorang dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka sudah sepantasnya kita mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum muhajirin mereka disifatkan adalah orang-orang yang jujur. Dari kaum ansor mereka disifatkan orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Waqad wasafallahu azza wa jalla fil ayati taliya al-muslimin ila yaumil qiyamah bi annahum muhibbuna lis-sahabah jami'an. Dan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang akan datang ini sampai hari kiamat bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap sahabat Nabi secara keseluruhan. Lamma ta'ammaluhu fi sabilillah wa lamma balaghuhu minad-din an rasulillah wa sahubihi fi biladillah fantashara bihim wa antashara bi dima'ihim wa amwalihim fa fadluhum 'adzim wa hubbuhum wajibun 'alal ummah. Mereka sahabat Nabi telah mengemban apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan daripada agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeliling di bumi Allah Subhanahu wa taala sehingga agama tersebar di seluruh penjuru negeri. Dan mereka rela mengorbankan nyawa dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala dari sahabatnya Nabi. Karena itu diriwayatkan banyak. Ada yang sahabat itu dikubur di Cina ada. Ada yang dikubur di Rusia ada. Zaman itu loh ya. Bukan zaman sekarang. Saat itu masih kesulitan dalam kendaraan. Kalau sekarang pesawat 8 jam, 9 jam sampai. Kalau dulu berbulan-bulan, bertahun-tahun menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fadluhum azim. Karena itu kemuliaan mereka, keutamaan mereka sangatlah agung. Cinta terhadap mereka adalah kewajiban bagi seluruh umat. Seluruh umat wajib mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yabghuduhum illa munafiq. Tidak membenci keluarga tidak membenci sahabat Nabi kecuali itu adalah orang yang munafik. Ayat Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang azab yang didapatkan oleh orang-orang munafik. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Wala yasubhum illa za'iqul aqidah. Tidak mencaci mereka sahabat Nabi. Tidaklah ada orang yang mencaci mereka kecuali dia adalah orang yang akidahnya nyeleweng. Akidahnya menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lahum matlub. Mendoakan sahabat Nabi itu adalah anjuran, tuntutan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa tanziful qulub min syana'anihim fardun. Membersihkan hati kita dari membenci mereka adalah suatu kewajiban. Karena semua sahabat Nabi sebagaimana telah kita jelaskan tadi adalah orang-orang yang udul, sehingga harus kita bersihkan. Walaupun ada dari kita itu lebih mencintai satu sahabat daripada yang lain, tetap tidak boleh kita membeda-bedakan antara sahabat Nabi. Oh ini sahabat yang rendah, oh ini enggak. Semuanya adalah orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada kita setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan, khairul guruni garni thumal ladhi yalunahum thumal ladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, masaku, dan setelahnya, dan setelahnya. Nah kita ini di akhir masa, gak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang di atas kita, atau yang di atas kita, atau bahkan daripada tabi'in atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga gak pantas kita mencaci sahabat, gak pantas hati kita punya kebencian terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat inilah yang akan kita baca, yang menggambarkan bahwa itulah tanda orang-orang yang muslim sejati dan dia orang yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi, yaqulun, mereka mengatakan, menggunakan fi'il mudhari', artinya dari saat itu, dari saat sahabat Nabi selesai, masa sahabat Nabi selesai, orang-orang setelah sahabat Nabi, yaqulun, dan orang setelahnya, mereka semuanya mengatakan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Sahabat Nabi. Setelah itu tabi'in. Setelah itu tabi'in. Mereka lebih mendahului daripada kita. Kita baru beriman 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun yang lalu. Mereka sahabat Nabi lebih dahulu. Karena itu kita bermohon, ya Allah ampuni aku dan saudara-saudaraku yang telah mendahului kami daripada dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mereka sahabat Nabi dipastikan adalah orang-orang yang beriman. Dan jangan jadikan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Mereka, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kasih Sayang dan Maha Rahmat. Nah, karena itu mereka sudah dipastikan oleh Allah sahabat Nabi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia, maka sudah sepantasnya kita mencintai mereka. Secara umum untuk umat Islam, terkhusus keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka keluarga Nabi menjadi contoh untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang mencintai sahabat Nabi, sehingga kita dicintai oleh sahabat Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.